siapakah yang akan menang jika singa dan harimau bertarung? Pertarungan antara singa dan harimau di alam liar belum pernah terlihat sampai hari ini. Hal ini dikarenakan habitat hidup keduanya yang berbeda. Akan tetapi, pertarungan tak terelakkan singa dan harimau pernah terjadi pada tahun 2010 di kebun binatang Ankara, Turki. Sang harimau diduga menghancurkan pagar pembatas dan bertemu dengan singa. Mereka pun bertarung sampai akhirnya singa tersebut mati karena terluka akibat cakaran harimau di pembuluh darah leher. Insiden serupa juga terjadi pada tahun 1914 di kebun binatang Bronx di New York, Amerika Serikat. Hasilnya pun sama, harimau berhasil menang telak dari singa, walaupun ukuran keduanya tidak berbeda jauh. Hal ini dikarenakan perbedaan cara berburu mereka pada habitat aslinya. Harimau sudah biasa berburu dan bertarung dengan musuhnya secara individual atau sendirian. Sedangkan singa biasa hidup dan berburu mangsa secara berkelompok. Jadi siapa nih yang lebih pantas menyandang gelar Raja Hutan?